Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau liatin restorasi dari bis R 2000 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 2003 atau 2004 deh. Ini punya adekku. Jadi kemarin sempat ada videonya, tapi kehapus dari dibongkar semua, nggak ada bodi, semua dibongkar semua habis telanjang motornya. Kemarin yang direstorasi itu ada bodinya direstorasi, jadi dicat ulang lagi. Kita kasih cahaya lampu. Oke, di sini direstorasi bodinya, dicat ulang, terus diganti list baru. Ini langsung ditimpa, dikasih clear. Jadi list piece R itu kayak nyatu gitu sama bodinya. Terus kemarin ini shocknya diganti, shock pakai Sanku Racing. Oke, ini nanti rencana mau diganti, bukan diganti sih, mau dicat lagi, tapi mau diganti dulu, mau ganti tali kopling. Nanti ini dicat, kemarin udah dicat sih. Nah, ini mau dibongkar lagi, mau dicat lagi, ini mau dicat, ini udah di amplas. Terus dalemannya udah diganti semua, udah dicat, ini juga udah dicat. Ini bodinya lengkap semua. Knalpot AHM udah, ini udah dicat. Udah dicat nih. Oh ya, bannya pakai MP berapa ya? Kayaknya baguslah kembangnya. Udah semua. Ini udah. Sekarang kita lihat kepala. Ini udah dicat semua, seluruh full body, full cat. Ini ori. Ini baru diganti nih. Ini diganti, ini dicat, ini udah dicat. Ini dicat kemarin. Nah, tinggal ini paling tinggal jalurnya udah. Ini masih dibongkar semua. Karena tinggal dikit lagi perbaikan. Kalau udah nanti baru kita lihat. Ini standarnya. Standarnya ori Yamaha ya. Kita lihat dari depan. Oke, ini bannya. Ini bannya. Ini udah dicat, shocknya udah dicat semua, cakram enggak sih? Ini peleknya udah. Tampilan dari depan nih. Oke. Full mulus. Sekarang kita lihat bodinya ya. Halo guys, akhirnya piece R-nya selesai. Kita lihat, karena motornya dipakai kerja besok, jadi ngerekamnya malam. Oke, kita lihat. Lihat semua bersih semua. Ban apa namanya? MP76. Kinclong. Tinggal dicuci aja.
Oke dulu. Siap tampil keren.